Sebelum gempa bumi menggegarkan Gunung Kinabalu di sini pada 5 Jun tahun lalu, pendakian ke puncaknya boleh dilakukan sama ada dari Taman Kinabalu atau Mesilau Resort Kundasang. Susulan gempa, dua titik pendakian itu ditutup berikutan kerosakan laluan dan kemudahan sebelum pendakian bermula dari Taman Kinabalu dibuka semula sepenuhnya pada 1 Disember lalu. Hampir genap setahun insiden berlalu, pendakian dari Mesilau Resort masih belum dapat dilakukan kerana laluan perhubungan ke lokasi itu masih terputus. Jalan raya tidak dapat dilalui selepas jambatan merentasi Sungai Mesilau 2 dihanyutkan banjir lumpur, manakala sebahagian laluan runtuh akibat aliran arus deras yang menghanyutkan batuan dari gunung kira-kira seminggu selepas gempa bumi. Ia antara kesan kerosakan akibat gempa bumi dan banjir lumpur di daerah ini yang masih kelihatan, selain kemusnahan bangunan termasuk Masjid Ar-Rahman di pekan ini yang ditutup selepas sebahagian bumbung runtuh dihempap menara masjid yang jatuh.